Halo geng, assalamualaikum. Balik lagi dengan saya di channel kesayangan Anda. Kali ini saya akan ngasih tahu cara bagaimana membesarkan koi dengan pakan yang dikasih mecin. Kayak gini ya geng, caranya sangat mudah. Langkah-langkah yang pertama, siapkan air dalam wadah ya. Ini sudah berisi air, mecin dan pakan. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita campurkan, larutkan mecin ke dalam air kurang lebih 2 sampai 3 sendok makan ya. Kita nggak usah takar saja, kita dikira-kira aja. Setelah kurang lebih 2-3 sendok makan mecin, berikutnya kita larutkan dulu. Kita larutkan dulu dalam air mecinnya. Oke, tunggu. Bisa sambil diaduk ke tempat larut. Oke, ini sudah larut. Setelah dilarutkan, setelah mecin sudah larut di dalam air, lalu kita masukkan pakan secukupnya ke dalam air yang sudah dicampur dengan mecin. Campur secukupnya, kita aduk sampai merata. Jika masih tergenang air seperti ini, tambahin lagi pakannya. Oke, kita kasih pakan lagi. Aduk sampai merata. Oke, setelah tercampur merata, kita diamkan sampai benar-benar air micinnya itu meresap di dalam pakan. Diamkan, jangan terkena sinar matahari langsung. Kita taruh di tempat yang teduh dan pastinya tidak lembab agar cepat meresap dan kering merata ya. Kita lihat bawahnya. Oke, kita diamkan. Oke geng, ini setelah meresap ya, setelah kering meresap, lalu kita kasih pakan ke koinya agar cepat besar. Oke. Sangat lahap geng, tuh makanya lihat, rakus banget kan. Gimana? Lakukan terus menerus, satu kali dalam sehari kasih di pagi hari atau di sore hari, lebih sering lebih bagus. Oke, cukup sedikit aja ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.